mempunyai 7 warna cakra di dalam tubuh badan manusia ataupun 7 warna aura yang bermula daripada warna merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo dan violet. Dan kita combinekan dengan isu dan permasalahan setiap insan atau individu itu untuk batu base-nya yang di bawah ini. Jadi batu base ini kita tukarkan juga mempunyai beberapa warna, okey, daripada warna hitam untuk base chakra, okey, dan juga batu warna merah ini juga untuk base chakra, dan kita ada warna orange, batu base-nya yang berwarna orange untuk orange chakra, dan untuk cakra kuning dan hijau kita menggunakan batu hijau sebab warna hijau ni adalah kombinasi daripada dua warna kuning dicampur dengan biru, maka dapat warna hijau. Jadi siapa yang nak jimat atau nak shortcut bolehlah beli batu berwarna hijau ni. Anda bukan saja mendapat manfaat untuk kesihatan cakra berwarna hijau, malah anda akan juga mendapat manfaat untuk cakra kuning dan cakra biru. Okey, dan kita ada batu ni yang base-nya berwarna indigo, iaitu warna biru gelap. Okey, ini juga khasiatnya untuk warna biru pada throat chakra dan juga pada third eye chakra. Okey, ni warna indigo gelap. Dan akhir sekali untuk crown chakra, chakra yang selalu kita jaga di mana lebatnya tumbuh rambut kita ni melindungi kita punya otak, kita punya brain. Untuk crown chakra berwarna purple, okey, warna ungu. Dan kita ada satu lagi istimewa antara batu yang sangat hebat dengan dia punya terapi kristalnya, itu base chakra berwarna pink. Pink ni adalah batu untuk kasih sayang, dan pink ini juga batu yang boleh merawat isu-isu anxiety, isu-isu kemurungan. Kalau kita ada isu emosi, tekanan, batu pink ni sangat bagus. Ia dipanggil batu love stone ataupun batu kasih sayang. Dan batu rose quartz juga yang berwarna pink ni salah satu batu yang